Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala manafa'a fi ummi fi darini amin. Faslun, ini sebuah pasal. Wa takun laka, hendaklah engkau ada, hendaklah ada bagi engkau, ayuhal muridu, wahai murid, inayatun, perhatian, tamatun yang sempurna, bisuhbatil akhyari, dengan bersahabat kepada orang-orang pilihan. Jadi kita, Pak, disuruh bersahabat, mencari teman kepada orang yang pilihan, suhbah. Ini begini namanya suhbah. Ini begini namanya suhbah. Dalam ilmu tasawuf begini suhbah. Ada yang baca suhbah begini. Sukalah kita kayak begini. Jadi aina ayatun tamatun, ada perhatian yang sempurna. Ya, bersahabat, bersuhbah kepada orang-orang pilihan. Wa mujalasati sholihin al-abrari, dan duduk-duduk bersama orang-orang soleh yang baik-baiknya. Sukalah kita duduk-duduk sama orang soleh. Sama orang-orang soleh ini sukain gitu. Punya ya teman orang yang soleh. Ya. Wakun, dan jadilah engkau syadidal hirsi, orang yang sangat serakah, sangat ingin, ya, sangat serakah tuh sangat ingin. Ala talabi syaikhin salihin mursidin nasihin. Ala talabi syaikhin, atas menuntut seorang guru, syaikh, salihin yang saleh, mursidin yang memberikan petunjuk, nasihin yang suka berikan nasihat. Ya, karena guru yang paling baik tuh yang suka berikan nasihat kita. Karena kita nih kadang lupa. Kadang kita enggak ingat. Ya. Ya, jadi kita disuruh sama beliau sangat serakah, ya, syadidal irsi. Udah pakai irsi, pakai syadid. Ya. Sangat serakah untuk mencari seorang guru yang soleh. Cari guru yang soleh. Ya. Cari guru yang soleh, ibadahnya bagus, ilmunya bagus, ya, yang memberikan petunjuk, yang suka berikan nasihat, arifin bi syariati, yang mengetahui tentang syariat, yang pintar syariatnya, fikihnya hebat, ya, kitabnya hebat, orangnya soleh, ya, salikin li tariqati, yang berjalan kepada tariqah. Apalagi yang bertoriqah. Cari orang yang bertoriqah, guru yang bertoriqah. Karena kalau dia bertoriqah, bisa baca kitab, masya Allah. Udah ibadah aja, kerjaannya udah ngapa-ngapain, Pak. Kerjaannya udah ibadah aja. Za'ikin lil aqiqati, yang merasakan bagi hakikat. Yang udah ngerasain hakikat. Kamilil akli, orang yang sempurna akalnya. Pinter orangnya. Ya udah rajin ibadah, ya. Rajin ibadah, orangnya soleh. Suka berikan petunjuk, suka berikan nasihat. Mengetahui tentang syariat. Berjalan, ya, bagi tariqah. Ya, jadi bertoriqah dia. Dan sudah merasakan akekat, sempurna akalnya, cerdas. Wasi'is sadri, yang luas dadanya. Dadanya luas. Penyabar. Hasanis siyasati, yang bagus siasatnya. Jadi guru itu memang punya siasat. Jadi guru itu punya taktik untuk orang bisa pinter. Untuk orang jadi pintar itu, gitu. Bagaimana nih santrinya bisa pintar, muridnya bisa pintar, cari guru yang kayak begitu, ya?
Iya. Yang pintar. Syekhun Fatah namanya. Arifin bitobakatin nasi, yang mengetahui dengan tingkatan-tingkatan manusia. Dia tahu tingkatan manusia. Masya Allah. Ini orang sufi nih. Mutamayyizina, yang dapat membedakan baina gharaizihim, di antara insting-insting mereka. Jadi bisa baca tabiat murid-muridnya. Bisa membaca tabiat murid-muridnya. Wa fitrihim, dan watak-watak mereka, wahwalim, dan keadaan-keadaan mereka. Cari cari tuh guru yang kayak begitu. Fa in zafirta bi, maka apabila engkau telah memperoleh dengannya, udah kita dapat tuh guru yang model kayak begitu, fa'alki nafsaka, maka lemparkan diri engkau alaihi, kepadanya. Jadi serahin diri kita sama beliau. Wa hakim, jadikan beliau sebagai hakim. Ya. Jadikan beliau sebagai hakim. Masya Allah. Fi jami' umurika, pada seluruh perkara-perkara engkau. Ya. Serahin aja bagaimana keputusannya. Wa raji' ila ra'sihi, ila ra'yihi, dan kembalikan oleh engkau kepada pendapatnya. Bagaimana pendapatnya? Ya. Kayak kita ditanya sama guru kita, contoh kecil aja, kitab udah habis. Guru nanya, gantinya apa nih? Ya. Kira-kira Pak, murid yang baik, kita jawabnya gimana kira-kira Pak? Saya waktu itu ditanya ketika guru Mahfud selesai kita. Kitabnya apa? Ya, beliau nanya. Pertanyaan pertama ditanya kepada saudara. Ya, ya mas saudara. Ya, ditanya. Apa ya, kitabnya? Dia kasih tahu kitabnya. Lalu ditanya, saya, beliau nanya saya, apa kitabnya mas? Bagaimana guru aja dah. Itu yang dipakai yang mana Pak? Ya, yang dipakai yang jawaban saya, bagaimana guru aja. Jangan guru nanya kitabnya gantinya apa nih. Ya. Kita bilangin kitab gantiannya ini aja, jangan. Itu boleh jadi guru lagi ngetes kita. Ya. Kira-kira kita mau diatur oleh beliau atau kita ngatur beliau? Itu contoh kecil yang kata kita ringan, nggak apa-apa, nggak kurang bagus, begitu kalau ngaji. Saya dulu ngaji sama guru, ya kalau ngaji kitab begitu Pak, hawanya tuh, ya mau benerin aja awalnya sama guru Mahfud di Rawabuaya. Saya ngaji dua kali. Jadi habis subuh itu yang pengajian ya kutubus sittah. Itu habis ngaji kutubus sittah tuh jam 8 ngaji lagi tuh. Ngaji Bukhari lagi ya. Ya Anatolibin macam-macam dah. Itu kalau teman baca salah, kita tanbih terus lah. Salah kita bilangin, salah kita bilangin, salah kita bilangin. Satu saat kita sadar, waduh, nonton makin. Alhamdulillah Allah kasih rasa itu sama saya. Setelah itu kok saya nggak ngomong lagi, saya diam aja lah. Salah diam aja lah. Satu saat ditanya, man, diam aja kan? Masya Allah. Itu juga satu ujian juga buat kita. Jangan udah di, kemudian ditanya, kita udah disadarin Allah sama Allah, kita ngomong lagi. Kalau kita bilangin lagi, jangan.
di sama guru saya juga yang di Rabuaya juga. Di sana memang kiai-kiai saya datangin semua. Saya ngaji semua. Kiai Sofyan Hadi, saya ngaji. Lama juga sama beliau tuh ngaji. Ngaji. Kemudian setiap kali ada muskil saya ditanya. Saya jawab, ditanya saya jawab, ditanya saya jawab. Suatu waktu alhamdulillah diberi sadar oleh Allah. Ini boleh jadi nih guru lagi nguji. Enggak mungkin beliau enggak tahu eh. Iya. Karena kita lihat baca kitabnya hebat banget beliau. Ah, ketika ditanya lagi, ah, saya diam aja lah. Bagaimana guru aja lah. Boleh jadi kita lagi diuji tuh, Pak. Sama guru. Ya, boleh jadi kita lagi diuji. Entar khawatir kita punya hati guru segini aja enggak tahu tuh. Itu bahaya kayak begitu. Segini aja enggak tahu. Itu bahaya. Bagaimana guru aja? Jadi hati-hati. Jangan sampai kebejel kebelejok kita ya. Kalau iblis pengennya kita hancur, Pak. Hancur sehancur-hancurnya. Ah, kata beliau di sini, fa in zafir tabi'i, maka jika engkau telah mendapati dengannya guru itu, fa'alki nafsaka, maka lemparkan diri engkau alai kepadanya, wa aqimhu, jadikanlah beliau sebagai hakim fi jami' umurika, pada seluruh urusan engkau. Serahin aja urusan engkau sama beliau. Serahin bagaimana, bagaimana aja dah. Wa raji' ila ra'yi, dan kembalikanlah kepada pendapatnya. Tanya, tanya. Mau ngapa-ngapain tanya. Kita mau nikah apa nanya, Pak? Jangan enggak nanya. Nanya. Ini kalau ini gimana nih? Ini gimana? Nanya. Iya. Saya dulu mau nikah ditegur sama guru. Sama guru Mahfud. Umur saya waktu itu udah 27 mau 28. Man, nikah enggak sih? Umur berapa? Nikah. Ditegur, sampai ditegur. Iya. Saya paham waktu itu maksudnya. Iya. Oh iya, baik guru. Masya Allah. Nah itu juga ikhtiar daripada guru kita kerjain. Memang lagi masih asik nyari ilmu itu. Masih asik nyari ilmu. Tapi kadang ya sesungguhnya isyarat guru itu benar. Benar. Walaupun kita belum punya duit, duit dari mana orang ngaji doang. Tapi kalau guru udah berikan perintah, Pak, insya Allah entar duit ada lah insya Allah. Fikuli sya'nika ya wa masuratihi, dan musawarahnya. Fikuli sya'ni, pada segala keadaan kau musyawarah. Tapi belum terjadi, jangan udah terjadi ya. Sebelum terjadi musyawarah. Ya. Suami istri umpama, Pak. Jangan udah pecah baru musyawarah datang sama guru. Udah bercerai dah baru datang sama guru. Guru, saya bercerai. Ya, ente pernah ada begitu datang. Bang Haji. Datang sama saya, ya jamaah juga, saya bercerai. Kenapa datangnya gini hari? Kemarin datangnya. Datang gini hari, piring udah pecah, tong. Saya kagak bisa nyambungin. Jangan begitu, jadi sebelum terjadi datang. Bagaimana pecahkan masalah ini? Begitu. Waqtadi bihi fi jami' af'alihi, dan ikut olehmu kepada guru pada seluruh perbuatan beliau, ikutin. Wa aqwalihi, dan segala perkataannya ikutin, perbuatannya, perkataan ikutin. Illa fi, kecuali pada sesuatu yakunu, yang adalah khawasan yang khusus minha, daripadanya, bimartabati masyakhati, dengan kedudukan seorang guru.
kamukhalatatina, seperti bergaul kepada orang-orang, wa mudaratihim, dan ya bergaul mereka, bergaul kepada mereka, wa da'watil qaribi wal ba'idi, dan mengajak ya kerabat yang dekat dan yang jauh, ilallah, kepada Allah Ta'ala, wa ma asbah zalika, dan apa-apa yang menyerupai akan demikian itu, fatusallimhu lahu, maka engkau tanyalah kepada mereka, fatusallimhu, maka engkau serahkan kepada mereka. Wala ta'tarid, janganlah engkau membantah atasnya, fi syai'in, pada sesuatu, min ahwali, daripada segala keadaan-keadaan guru, jangan dibantah. Wala zahiran, dan juga tidak zahir, la zahiran wala batinan, tidak zahirnya dan juga tidak batinnya. Ya. Ya, jangan dibantah baik zahir maupun batin. Makanya kita sebelum kita jadikan beliau sebagai guru di dalam ta'lim muta'allim, 2 bulan pikirin dulu, Pak. Ya. 2 bulan pikirin dulu. Kalau kita udah masuk beliau jadikan sebagai guru kita, nah itu kita harus kayak begini. Biar apa? Biar nanti manfaat ilmu yang kita dapat dari beliau. Wa in waqa'a, sekalipun jatuh ia fi qal, dan wa in waqa'a, dan jika jatuh fi qalbika, pada sesuatu, syai'un, oleh sesuatu, minal khawatir, daripada lintasan-lintasan, fi jihatihi, pada arahnya, pada arah guru. Umpama jatuh di hati kita sesuatu yang jelek tentang guru, fajta'id, maka bersungguh-sungguhlah engkau, finnafihi, di dalam menghilangkannya, anka, daripada engkau hilangin tuh di hati kita, jangan ada yang buruk, jangan ada yang buruk. Sekalipun ada menurut mata kita, boleh jadi ini adalah ujian buat kita dari Allah, tapi sesungguhnya itu baik buat kita. Jadi buru-buru hilangin tuh, kalau ada di hati kita yang begitu, hilangin. Kadang kan begitu kalau kita ngaji, menyinggung-nyinggung aja kayak gini. Itu hilangin, Pak. Hilangin. Enggak ada begitu-begitu, enggak. Apalagi ada kitabnya. Apalagi ngaji kitab ginian, emang udah keseharian kita. Enggak ada nyinggung-nyinggung. Itu hilangin. Kalau ada hati yang jelek, hilangin. Setan maunya kita hancur. Hilangin. Fa'in lam yantafi, maka jika belum hilang juga tuh lintasan yang buruk di hati kita, fahadis bihi syaikha, maka ceritalah engkau tentang itu kepada guru, cerita. Liyu'arifaka wajhal khalasi minhu, supaya guru dapat kasih tahu engkau jalan selamat darinya. Ya, jalan bebas darinya. Nanti guru bisa bilangin, begini, begini, begini. Wa kadzalika, dan seperti demikian pula, tukhbiruhu, engkau beritakan kepadanya, bi kulli ma yaqa'u laka, dengan setiap apa yang terjadi kepada engkau, khususan, khususnya, fi ma yata'allaqu bit tariqi, tentang sesuatu yang berkaitan dengan tariqah, cerita sama beliau. Cerita sama beliau, apa nih umpama dalam perjalanan kita, umpama kita lagi zikir, lalu ada bisikan, atau apa, atau apa, atau apa, ngomong sama guru. Jangan diam aja, ngomong. Umpama kita alhamdulillah dikasih keadaan ya enggak tidur, malam enggak tidur, siang enggak tidur, enak aja, ibadah enak aja, ini enggak kasih tahu guru juga, bukan buat sombong-sombong, kasih tahu. Masya Allah, kayak begitu. Wahzar, hati-hati olehmu, antuti'ahu fil alaniyati, engkau patuh kepada guru pada keadaan nyata, ya kelihatan sama beliau dilihat, kita patuh. Wa'aisu, dan sekira ta'lamu, engkau tahu, anna'u, bahwasannya ia yatoni'u alaika, melihat engkau. Wa ta'si, dan engkau maksiat kepadanya, kepada guru fisiri, pada keadaan enggak kelihatan. Guru enggak lihat, kita maksiat sama beliau. Wahai sudan sekiranya la ya'lamu taqa'u fil alaki,
dan sekira ia tidak tahu engkau jatuh dalam kebinasaan. Jadi jangan begitu. Jadi hendaknya kita patuh, baik dilihat oleh beliau maupun enggak dilihat, kita patuhin. Loh, kalau kita pengen beruntung, kita ngaji sama guru begitu. Patuhin sepatu-patuhnya. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Saya yakin insya Allah kalau guru enggak bertentangan. Mami, tapi kita kalau pengen berguru, pikirin dulu gurunya 2 bulan, bagaimana syariatnya, bagaimana kesolehannya. Pikirin, udah hebat baru kita jalani. Jadiin beliau sebagai guru. Semuanya serahin kepada beliau. Urusan kita semua serahin. Insya Allah Pak, beruntung insya Allah. Beruntung insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini dulu. Wala tajtami' li ahadin.